Ini supaya kita jangan sampai sibuk dengan berita-berita kesana sini, tapi tidak ingat kepada Allah yang menciptakan. Karena Allah menakdirkan ini itu supaya kita bisa makin yakin kepada kekuasaan Allah, kemahaagungan Allah, kemahahebatan Allah. Sekarang jelas manusia tidak ada yang berdaya melawan takdir ini. Benar, alam ini yang Allah gerakan. Mana yang jago-jago? Tidak ada. Mana yang hebat, yang sekolah pendidikan tinggi, yang terlatih luar biasa? Tidak ada, tidak ada. Semuanya menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Betul? Lawan air lemah, lawan lumpur lemah. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi petantang, petenteng, kesombongan, adikung dengan melihat semua ini. Tidak ada. Siapa coba yang perkasa melawan semua ini? Tidak ada sama sekali. Harusnya dengan melihat kejadian ini, langsung hati ini menjadi sadar akan kemahahebatan kekuasaan Allah, dan berhentilah dari segala kesombongan. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.